Oke guys, selamat pagi. Hari ini kita dalam perjalanan ke Kucing guys, menuju ke Menara Gading. Oke guys, jumpa lagi. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Oke guys, sekarang kita sampai di Jakal. Jangan lama cakap ini kayak Jakal. Ya, ini pasar guys. Denyak. Kita akan bersarapan di sini. Kita swing trip. Ini tempat yang selalu nyelinap. Ini adalah selalu tempat selalu kita berhenti makan Shelby. Tuh dia guys, Shelby. Mie goreng basah, mie goreng udang. Ada orang mencuri mie saya guys. Sebab rasa dia yang sedap. Mie goreng basah. Suk. Cien kali cien. Ambil. Tapi sayang pinggang ini berapa tahun sudah tidak tukar. Aduh. Sudah kasar. Okay guys, supaya saya makan kita akan bertolak daripada sini ke Kucing. Mengikut Google Map, biasa ada 1 jam daripada jalan, gunakan jalan Panbunyo. Walaupun ramai yang cakap jalan Panbunyo sudah siap, saya masih menggunakan jalan pantai sebab dekat dan jimat punya. So, welcome guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. 1 hour later. Take the ferry. Sekarang kita sampai di ferry Batang Seribas guys, pusat Paladin. Menuju terus naik ferry. Thank you. Nampak air nama tu ni, air Seribas. Saya cuma RM1 saja. Kalau ada kereta yang rendah guys. Oh, slow di sini. Takut dia punya bumper tu air. Tuh dia guys, jembatan yang akan menghubungi jalan sungai nama apa nih? Paladin, sungai nama apa? Tapi dalam pembinaan, saya harap 2-3 tahun nanti siaplah jembatan. Inilah keadaan di dalam ferry. Wih, lori bawah tanah. Lurus XX sebelah. Halo bos, sekarang pergi Kucing. Besok ada
Desa sudah kira desa sudah kira dengan ambil 82 boleh lah. Oh tidak, mesti kira betul-betul jangan kira sekarang. Sudah semua dalam saja. Tahu. Okay guys, one hour later. Kita dah tayar bab peri meludan. Maksudnya peri besar-besar guys, tapi dia orang giveaway to the small vehicle. Kupuak. Oh, peri paling besar di dunia. Nak ngesel. So ini adalah last peri. So tiada jam. So perjalanan laju guys. Minyak dapat save guys. Tidak macam guna jalan pen bunyi. Di sini lindap guys. Sungai Batang Lupa. Very memang besar guys. Lori bawa lori. Jam sekarang pukul 1. Ada lebih kurang 2 jam lagi guys sampai di Kuching. Oh, hari ini perjalanan baik. Semua orang berhati-hati di jalan raya. Kita masih menunggu mungkin sebuah dua buah kendaraan yang menyeberang Sungai Batang Lupa. Disinilah legenda Bujang Senang, kalau tidak salah saya. Okey, saya nak baring sekejap. Ada. No. Aduh. Jauh dia pengusin. Dari Maludam. Itu adalah Sungai Batang Lupa. Peri yang satu lagi. Paling latest pembinaan jabatan di Batang Lupa ini guys. Tidak lama kita akan sampai di seberang sana. Daripada situ mungkin mengambil masa 2 jam untuk sampai ke Bandar Raya Kuching guys. Kalau cuaca tidak baik guys, air di sini tidak akan jadi tenang macam ini. Dia akan bergelora sehingga kapal ini tak umbang ambing. Hari ini ada 3 feri berjalan. So kita akan parking sideway. Okay, satu persatu turun ke bawah. Okay guys, kita sekarang sampai di Sadunya ya, jembatan. Hari kehujan guys. Tengok itu guys. Tunggu hari hitam. Sungai apa ini guys?
Oke guys, sekarang kita berada di Pekan Asa Jaya. Berani mati, alamak kira ke. Karena jual ketam guys. 6 menit, 7 menit. Daki nopo macam pesan kita. Nah. Bulak ke dengan. Ake kau ni sebulak ke dek bulak. Ake nak kau ke dek bulak.